Mall satu ini bukan gedung berpendingin ruangan dengan aneka barang yang ditawarkan, tapi menjajakan beragam jenis sapi. Tempatnya pun tak ber-AC. Mall ini adalah mall hewan kurban, bertempat di pinggir jalan akses UI Depok. Namun layaknya di mall sungguhan, di tempat ini pun gadis-gadis cantik siap membantu pengunjung memilih sapi yang diinginkan. Salah satu gadis promosi itu adalah Juanita. Perempuan 19 tahun ini terlihat santai di saat harus berurusan dengan sapi. Ia mengaku tak ada keterampilan khusus menghadapi sapi. Sekarang kan sapi ya, jadi ya bedanya ya baunya aja sih. Osi, gadis promosi lainnya sehari-hari bekerja sebagai karyawati showroom otomotif. Ia berada di mal itu hanya untuk jangka pendek. Oh enggak sih, karena kan ini eventnya lagi pas banget, momennya lagi lebaran haji. Di mal hewan kurban ini ada 8.000 ekor sapi yang terdiri dari berbagai jenis. Harga yang ditawarkan paling murah 13 juta hingga 15 juta dan yang termahal dengan bobot berkisar 1 hingga 1,8 ton harganya 150 juta sampai 300 juta. Dari Depok, Angga Fahlevi, Poskota TV melaporkan.